Lagu Alamak Raya Lagi oleh The Fam belakangan ini menjadi perbincangan hangat. Di tahun 2024, lagu tersebut dilarang oleh sebagian ulama. Larangan ini memunculkan perdebatan mengenai batas-batas ekspresi dalam bermusik dan berbudaya di tengah masyarakat yang religius. Alamak, alamak, alamak. Ada dua alasan utama mengapa lagu ini diharamkan. Yang pertama, makna kata alama. Para ulama yang melarang berpendapat bahwa kata alama merupakan ungkapan kekecewaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka khawatir penggunaan kata tersebut bisa bermakna menolak takdir Allah. Alama, alama. Yang kedua, gerakan tarian mengundang syahwat. Tren joget Alamak Raya Lagi di media sosial kerap diiringi gerakan tarian yang dianggap erotis dan sensual. Ini dikhawatirkan bisa mendorong perbuatan maksiat. Alamak, alamak, alamak raya lagi. Tidak semua ulama sepakat dengan pelarangan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa lagu dan tarian tersebut tidak haram selama dinikmati dengan wajar dan tidak menimbulkan hal negatif. Bagi umat Islam, penting untuk terus belajar dan meminta nasihat dari ulama terpercaya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan menghindari hal-hal yang dapat merusak akidah. Keputusan untuk menikmati lagu Alamak Raya Lagi kembali kepada penilaian individu terkait pemahaman prinsip Islam dan kenyamanan personal.